Puluhan warga di Pasar Mangaran, Situbondo, Jawa Timur mengepung seorang pemuda yang tertangkap tangan mencuri di sebuah toko Kamis pagi. Ia nyaris jadi bulan-bulanan warga lantaran hendak kabur setelah mendorong pemilik toko yang memergokinya. Warga yang menangkap pemuda ini menemukan dua box rokok dari balik jaket dan uang 3,4 juta rupiah di saku. Agar tidak dikeroyok, polisi membawa tersangka ke Polres Situbondo. Menurut pemilik toko, awalnya si pencuri membeli susu dalam kemasan seharga Rp3.000. Namun setelah pemilik toko keluar, pemuda ini kembali masuk toko mengambil uang dan rokok.